Oke guys, si bensin udah, kita cari dulu keperluan kita ya di Salaya terdekat. Something guys, ya apa sih, tisu basah guys, mana ya, tisu basah, oh, ini guys, guys, lupa ya, basah. Dan cari dan itu guys, mau bakar-bakaran nih, mana ya, mau barbeque. Afwan. Barbeque, oh guys, tolong cariin guys, barbeque, saus barbeque, hai hai pamir saus barbeque tenuk kumahan nah jangan tolong guys gaya ini pasar saus nanti ya pak ah iya ayah namun ngetah hungkul pak kembali hari teh iya teh tanggal 17 ya bu 17 mohon pak ya 17 ya bersama nanti syukuran syukuran iya sana pak yuk dapat guys. Nah, luka ya. Kita terus di perpanjang di Jogja, kan terus di dia ke aktif. Di Jogja mah aktif. Robot ya. Diperpanjang di Jogjanya, Pak. Di Jogja, Jogja Mitra Batik. Jangan usah kenapa?
lagi cek dulu satu guys. Atas. Alhamdulillah. Pak Maot, nanti jam 32.800, Pak. Sudah enak? Mohon. Ya. Beli pada saran bola nama kami, Pak. Atas silakan. Saya di kampinya, Pak. Atas silakan. Ya. Pak Maot, nanti 17.200, Bapak. Ya. Nyangakun. Pron. Assalamualaikum. Nah, guys. Kita jalan-jalan, guys. Ada tas tembok gratis guys. Aman guys. Run. Bubur Jena guys di kolektoran itu lumayan guys, bukan lumayan lagi sih, bisa dibilang sangat enak dan bisa dibilang nomor satu di Tasik. Khasnya ayamnya ayam kampung guys. Nah kemudian soto ayam kampung khas Tasikmalaya itu ada empang sari, ada soto dagingnya Haji Didi di Hajet, empang sari di Pasar Mambo, ada juga di Jalan Slakaso,
ada juga di Jalan Widyanegara, di Mataruman, dan alhamdulillah bukan promosi guys, itu nggak apa-apa lah, promosi juga. Kita juga ada guys, Dapur Duh membuka menu favoritnya ya, favorit Kota Tasik, satu ayam kampung guys, khas Tasik Malaya. Jadi kalau bisa main ke Tasik guys, bisa ke rumah guys, bisa dicoba ya. Untuk yang tahu dari subscribe atau YouTube channel Dua Anak Cover, kita kasih free guys, free satu mangkok guys. Kalau nambah ya bayar dong, kasih free guys nih buat subscriber atau yang melihat konten channel Dua Anak Cover yang kebetulan malam ini kita promosikan ya. Soto ayam kampung khas Tasikmalaya, Dapur Dua di Jalan Cempaka Warna ya. Itu kita jualan dari jam 6 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore guys. Kita kasih free satu mangkok guys. Jadi komposisinya kuahnya itu rempah-rempah asli guys, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna. Topinya ayam kuiran, ayam kampung, bawang daun, bawang goreng, jeruk nipis, dan sambal khas soto ayam Dapur Dua. Itu dari sambalnya guys, kayak sambal goang. Nah, apabila ada yang main orang Tasik Tasikmalaya atau yang dari luar kota, silakan guys mampir ya. Tinggal bilang kita dapat berita dari YouTube atau sudah mensubscribe channel Dua Anak Cover, insya Allah kita kasih free satu mangkok guys, soto ayam kampung khas Tasikmalaya Dapur Dua ya, tempat kawan. Oke guys, Jalan Dokar guys, Dokter Sukarjo. Banyak sih kuliner di Tasik, banyak pilihan, banyak yang sama. Baik, kopi guys. Nah, kalau mau konsumsi kopi, usahakan kopi asli guys. Jangan kopi setan guys, alias kopi sasetan yang harganya cuma 1.000-2.000 guys, tapi membuat badan kita rusak dan sakit guys. Kalau kopi asli, insya Allah medis pun menganjurkan guys kopi asli. Dan kalau bisa ya jangan pakai gula guys, kopi hitam itu sehat guys. Kuliner parasmanan guys, ada angkringan, ada bubur, ada makanan Sunda, ada sate, macam-macam guys, ada bandrek guys. Nah, kita mancing di sini guys. Sidat bulan kita belum ada waktu untuk mancing lagi guys, jadi seputaran keliling-keliling aja dulu ya. Kita coba ke Jalan Ciamis guys, lihat suasana Jalan Ciamis guys. Enak itu guys, ayamnya ada dua macam, ada pejantan dan ayam kampung, tinggal pilih selera kita apa.
guys ya. Jangan lupa selalu berdoa setiap kita melakukan sesuatu. Insyaallah barokah menyertai kita dari Allah. Jahe guys, kayaknya enak sih, udah kenyangan makan tadi udah di rumah, jadi nggak mau jajan. Nah bagusnya kalau kita cinta rumah ya, cinta pasangan jauh-jauh atau istri kita, insya Allah terrem guys, hidup konsumtif di luar rumah itu terrem, pasangan istri kita. Enak guys, buatan kita kebersihannya terjamin, bahan bakunya terjamin. Bukan berarti kita mendiskreditkan makanan dari luar rumah ya, tidak juga. Cuma ada mungkin ada oknum-oknum yang memang makanannya kurang diperhatikan ya kebersihannya. Apalagi jajanan-jajanan yang sedikit murah. Atau bahkan murah itu kebersihannya tidak diperhatikan guys. Nah. Oh guys, di daerah Suroki baru tuh. Nah, kembali lagi, jadi makanan atau masakan istri di rumah lebih enak dari makanan luar apapun itu. Untuk saya pariwisata guys yang ada pula dengan makanan-makanannya ya disediakan, restorannya ada di tiap tempat pariwisata, dan pasangan-pasangan tradisional juga banyak. Silakan tulis komen di bawah guys.
dalam hal mancing, dalam hal casting, baik itu casting tour, mancing tour atau fishing tour, fishing camp. Nah ini guys tempat pariwisata nih, Karang Besi guys, tapi kayaknya belum dibuka guys. Oh, nah silakan guys, kita ada banyak konten-konten yang, nah ini kita tunggu guys. Apa kritik-kritik yang bangun akan channel doang recover kit, tapi akan memperbaiki dari sisi mana kelemahan atau kesalahan atau tidak puasnya, supaya konten-konten channel doang recover cepat atau enak atau betah untuk dilihat, didengar dan tentunya di subscribe guys. Nah, insyaallah juga kita teredukasi, termotivasi dan terinspirasi karena untuk channel Dua Kabar seorang YT atau YouTuber itu bukan hanya sebatas menyalurkan hobi yang identik dengan keseharian kita, tapi merupakan kasab guys. Insya Allah semua kita niatkan karena Allah ya. Insya Allah guys, kalau kita pergian malam ya, kita sambil minum kopi guys, tapi bukan minum kopi, saya lagi harus asli ya, minum kopi di jajanan, bukan, kita buat sendiri guys. Kita bawa ya kompor untuk memasak, nasi kecil, sambil berbagi cerita guys, insya Allah ke depan ya bakar-bakar sedikit lah. Ini Desa Sinangkasih guys. Banyak alternatif kuliner guys, dari makanan ringan sampai berat guys, akan kelaparan. Oh, kuyurnya mantep-mantep guys. Jalur utama ya, perlintasan menuju ke selatan ya, ke perbatasan Jawa Barat, jalur selatan dari sini guys, mobilnya besar-besar.
Honda guys, tapi belum ramai guys. Guys.
kota Ciamis. Thank you.
sosialisasi guys. Banyak sekali traffic light guys dan lama satu-satu soalnya ini. Nah ini alun-alunnya kota Tasik guys, alun-alunnya kota Tasik. Nah itu yang ada lampu-lampu yang warna-warna ya, yang warna-warni.
lubang tutup lubang. Program pemerintah yang sedikit aneh. Guys, ini Masjid Agung Kota Tasik. Oh, megah ya guys. Alhamdulillah. Nah, kita coba ke pusat perbelanjaannya Cihideung. Cihideung guys. Oh, udah mulai tutup guys. Normal jam segini Tasik udah pada tutup jam 8 lebih lah. Ini pusat perbelanjaan Kota Tasikmalaya guys. Yang masuk dari awal Masjid Agung sampai ujung di Jalan Hajat guys. Hajat ini toko semua guys. Untuk tidak takut situasi
kondisi apapun ya. Nah, wajib berikhtiar. Kita selalu berdoa ya. Dan yang terakhir, terinspirasi untuk ikut atau mengikuti kata hati kita, selama itu perbuatan atau apa yang kita lakukan berniat hanya karena Allah Ta'ala. Sekian guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, share, dan tanda notifikasinya dipijit guys, pencet guys, jangan dijilat gitu guys. Dan sampai jalan Cempaka Warna dan menuju rumah, home sweet home. Alhamdulillah, rumah kita guys nyampe. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.